20,259 pengundi di Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri hari ini dijangka menunaikan tanggungjawab untuk memilih wakil rakyat mereka. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Raya Hidup Negeri Sembilan merampas 186 tong gas petroleum cecair LPG pelbagai jenama berkapasiti 14 dan 50 kilogram di sebuah stor haram di Lukut Port Dickson pada Jumaat melalui Optiris. Putra Mahkota Brunei, Pengiran Muda Mahkota Al-Mutahdi Billah yang juga Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini, 17 Ogos hingga 21 Ogos ini. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran nombor 01 dan astroawani.com.